Tahun Baru 2024 di Kecamatan Abian Semak. Swastiastu. Baik, saya Bendesa Dagnagio telah mengikuti apel siaga yang berkaitan dengan pengamanan tahun baru 2024. Apel ini merupakan sinergitas pengamanan dari unsur adat, kemudian juga dari unsur pemerintahan, kemudian dari unsur aparat keamanan. Dalam hal ini ada unsur dari Kapolsek, Koramil, kemudian juga dari unsur pemerintah sudah barang tentu yang berada di lingkup kecamatan ada Satpol PP, Linmas dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah pecalang. Pada tahun ini sudah barang tentu pengamanan akan agak istimewa dan kita telah mencermati khususnya kami di Desa Adat Blakyo berkoordinasi dengan Babin Kamtibmas, Babinsa itu sudah menginventarisir beberapa titik kumpul yang akan menjadi aktivitas masyarakat di dalam menyambut tahun baru 2024. Dan itu yang perlu kita cermati.